Jadi saudara-saudara sekalian, saya dah sebut panjang tentang apa yang saya fikir boleh kita buat untuk Selangor. Tawaran manifesto ini adalah satu tawaran yang benar, ya, yang akan kita sempurnakan dan faedahnya hampir pada semua rakyat jelata, nak menentukan supaya akan terbentuk masa depan kita yang lebih terjamin, ada perancangan yang lebih tersusun. Mungkin kerajaan Perikatan Nasional terbentuk nanti akan adakan sebuah jawatan kuasa tertinggi, panggil pakar-pakar daripada luar dan juga pakar-pakar dalam negeri, ahli teknologi, apa orang kata, kemahiran tinggi untuk duduk bersama-sama untuk buat satu blueprint untuk pembangunan Selangor 15 tahun ke hadapan. Dan di situ nanti akan dilihat apa bidang dan ke mana arah pembangunan masa depan Selangor yang akan kita rangka, insyaAllah. Jadi pada waktu itu dah tentu ada, orang kata bukan referendum tapi pertemuan libat urus, perbincangan-perbincangan dengan pemimpin masyarakat di Selangor tentang apa yang ada dalam pemikiran mereka, nak disumbangkan jadi satu ide yang agak berguna yang boleh kita gunakan sebagai perancangan masa depan Selangor yang lebih gemilang lagi, insyaAllah. Jadi itulah saja yang saya dah sebutkan, saya fikir dah cukup. Tapi saya nak tanya lagi sekali, faham ke apa yang saya sebutkan tadi? Dah buat keputusan sokong pada Harrison ataupun tidak? Sokong penuh? Dan saya harap bukan saja di sini tapi di semua kursi yang kita tandingi, sokongan besar akan kita perolehi pada semua pengundi yang ada di Selangor ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.